Bang Pen kan dikenal sebagai gamers lawak ya, sering ngeprank di PUBG. Nah kenapa sih Bang Pen lebih pilih personal branding jadi gamers lawak gitu? Kan biasanya gamers tuh lebih nunjukin ke skill gitu ya. Iya. Karena saya udah pernah coba mau jago gitu, nggak kesampaian gitu ya. Emang nggak bisa gitu, mau dipaksain juga emang talenta saya nggak ada untuk main jago di game. Ya udah, karena emang saya nggak bisa maksain di situ, ya udah saya main biasa. Taunya lucu, prank orang segala macam. Jadi branding ternyata suka ngeprank orang. Emang dari dulu cita-citanya mau serius di bidang game atau gimana sih? Aku 2014 sebenarnya nggak gaming sama sekali. Dulu tuh kayak buat-buat sketsa komedi di Indofitgram sama Dagelan. Nah dari situ aku kurang lebih 3 tahunan lah ya jadi konten kreator. Lumayan banyak followersnya di IG dulu pada zaman itu. 2018 awal aku ngeliat kayak wave gaming tuh luar biasa tuh. Banyak banget antusias-antusias game tuh lahir. Nah akhirnya aku ikutan wave itu karena aku demen kayak perang-perangan gitu. Jadi aku main PUBG Mobile dan ya puji Tuhan hit di situ sih.